M40-nya, bos. Keren, cuk. Waduh. Tuh lihat tuh, boy, ya. Baru nyampe aja tuh pemandangannya tuh udah indah banget tuh, kayak aduh, kayak dunia tuh aduh. Udah, gokil ini sih, keren-keren. Wah, ini geng-geng Mercy nih, Mercy. Terus Jepangnya juga ada, ya kan? Jadi bukan cuman mobil-mobil apa namanya, bukan cuma mobil-mobil mahal doang. Mobil-mobil yang biasanya juga ada nih, ini Expander. Expander, wah, ntar kita lihat nih. Wah, ini ketemu juga nih, ini Mobilio yang apa namanya, karatan nih, Mobilio karatan. Waduh, wah, gila. Ini sih ramenya pol banget nih, ya kan? Kayaknya kita datangnya terlalu malam, jadi tidak dapat parkir. Di sini tuh emang parkirnya bebas, terserah aja. Mau datang, mau parkir, mau enggak, mau parkir di mana ya? Selamat malam, Bapak. Iya, silakan. Penjahat kelaminan. Gue dikontenin mulu, Pak. Eh, ini orang mau lewat. Lah, sama kan? Kembar kan? Iya. Cari parkir dulu lah. Luar aja lagi. Berarti ini menandakan anak-anak di Indonesia itu pada suka, apa namanya, suka ngumpul. Hah? Modifikasi mobil. Suka modifikasi mobil gitu ya? Iya. Emang itu tandanya? Hah? Iya, udah suka modifikasi, sharing-sharing. Oh iya, karena gunanya ngumpul-ngumpul kayak gini tuh emang buat sharing-sharing. Emang masalahnya kita gak dapat parkir nih. Kan kita pengen turun nih, pengen cuap-cuap nih ya. Cuman susah ya dapet parkiran nih. Aduh, mana bensin segala nyala gitu kan. Gimana tuh? A few moments later. Di mana ini? Kuningan ya? Kuningan. Dan lagi-lagi ada dia. Yo, what's up, bro? Ini dia nih. Apa namanya nih? Lu apa sih? Apa, gue jurnalis. Aja, jurnalis otomotif kesayangan gue ini. Siap. Namanya nama gua. Oh, nama gua Adi. Ih, udah pada kenal kali ya, Bang. Yeah. Sekarang kita ada di gate-in lo lagi dan kita mau lihat-lihat ya. Di sini ada mobil apa aja nih? Enak dari depan sih. Dari depan. Nih kali ini kameramennya disutradarai sama Bintang. Ini ada teman Brio Kuning Indonesia juga nih, Mas Rizal nih. Nih lihat nih mobilnya nih tuh ya. Ini bukan Obri, Boy, bukan. Obrinya yang sebelah sini. Tuh, serupa tapi tak sama. Oke, kita langsung mulai dari bagian depan aja, oke? Mobilio yang kalau kontes nggak pernah kalah, pasti menang. Halo, apa kabar? Apa kabar?
Nih mobilnya udah karatan nih. Mobil karatan kalau dipakai nih. Aduh, parah banget. Ya, coba kita disuruh buka belakangnya, boy. Wah, berat banget. Wah. Ini apa sih? Aduh, ini air sus. Bukan. Air susu, Bang, ini. Air susu. Air susu, iya. Bisa dikenyot dong. Bisa dong. Waduh. Buat itu buat tempelan. Ini berat banget. Ya. Ini berat. Ini udah bekasnya udah bisa diganti ya, bekasnya udah rusak ya. Wah, siap. Dit, ini mobil karatan, Dit. Oke. Kalau lagu nggak ntar nyanyiin ya? Nyanyi. Kalau request dulu lagu apa? Enggak, gua kalau dikasih lagu nggak nyanyi. Oh, nggak nyanyi. Tapi joget. Joget. Ntar bikin TikTok lagi ya kan? Siap. Lagi ya. Oke, dadah. Lagi. Ini apa nih? Wah, ada miniatur. Corvette. Iya. Ya kan? Corvette, tuan yang itu tuh. Yang tengah. Ini Yaris. Oh, Yaris yang terbaru ya. Ini Yaris yang bakau. Wah, ini mobil balap gua dulu nih, Dit. Masa? Iya. Gua pakai kelasnya pakai ini. Murtad tuh yang enggak juga. Ini apa nih? Wah. Salah satu yang bikin apa ya, yang bikin gue seneng kalau ke acara-acara kayak gini itu adalah gue bisa lihat modifikasi dari teman-teman di Indonesia gitu kan, terutama di Jakarta. Mana Splash? Ini ya, ini kayak gini nih, ini mobil Splash. Oh. ini short wheelbase Land Rover, ini versi short wheelbase nya nih, yang pendek ya dong berarti ya. Cuma bukannya pick up. Gue penasaran nih, dia buka cup berarti di sini ada sesuatu gitu ya. Kita lihat. Wah. Wow. Udah open air filter. Open air filter. Filter. Wah, ini kenceng dah pokoknya. Ini kenceng. Kayak grounding juga. Gak tau pakai air travel kalau buka itu. Wah, kita punya. Yuk, lanjut lagi. Hah? Tipe RS lo. Tipe RS tuh begini. Apa-apa. Ini ada E36 juga nih. Gua pengen sih E36. Gua mau ada duit ini. Coba kita lihat ya, ada mobil menarik apa lagi. Ini menarik banget nih. Kijang ini. Keren loh. Iya, makanya. Keren ya. Tuh lihat tuh. Walaupun hampir siap gua bikin dia. Oh iya. Oh, rajin berarti ya. Nah, ini Mercy lagi. Ini Toyota apa coba? Trueno. Ini apa coba, Dit? Coba. Ini apa coba? Ini SC lo apa ini sih? Ini Honda City Wonder ya? Apa Nova? Grand Civic. Wow. Ini Wonder. Chevrolet pun juga. Waduh, boy, itu velgnya HSR boy. Mantap juga ini Chevrolet. Thank you boy. Ini M46. Boy, HSR. Ini apa sih? Ini Civic Ines. Oh, yeah. Wow. Di Bogor banyak nih yang ini dan itu. Kan gua lagi bangun Lancer. Kalau ini tuh ya, cuman diganti velg aja tuh udah. Asik. Ya. Oke. Okay. Nah, gua nggak mau beropini. Kenapa sih? Selesai. Hah? Kenapa lu nggak mau beropini, Dit? Jangan. Kenapa? Netizen galak. Oh, netizen galak. Wah, ini BMW 34-nya keren nih.
Apa ya 39 nih? Kayaknya 39 ya. Gua tahu punyanya siapa nih. Punyanya Om Di. Tapi emang AC-nya tuh BMW individual color-nya ada kayak gini. Hah? Individual color-nya ada kayak gini. Ada. Oh, tuh Yaris ya kan. Ya, itu aja mah pakai mobil apa aja mah bisa nongkrong. Yang penting bikin modifnya itu tidak keluar dari norma yang ada. Oh, lucu banget jininya. Dibikin ceper bosku. Ya Allah. Woi. Keren nih. Bannya gravel. Makanya. Wah. Wah. Gua mau sih bawa ini sih. Kecil banget. Kecil imut tapi kayak wah gitu kan. Anjir. Waduh. Wah, keren nih. Nih E36-nya juga enggak kalah lah, enggak kalah keren. Tapi ada yang menarik tuh. Di belakang itu ada yang menarik. Apa itu di belakang itu? Corolla. Wah, ternyata baby type R yang kembar. Ini kijang-kijangnya anak TKCI. Nih, mobil Mas Boy juga ada nih. Ini galan. Galan apa? Ini galan serius. Wow. Generasi lebih tua. Ini tuh GLX tipenya. Kenapa nih? Hyundai di plastikin. Dua. Ini matrix ini. Ada jualan juga rupanya ya. Ah. Wah, jangan dong. Kabur dia. Kabur dia. Nih, tuan rumah ini. Waduh. Acaranya seru ya, Mas? Apa, Mas? Acaranya seru. Alang tapi gua enggak dapat parkir. Gua enggak dapat ya? Iya. Datangnya jam berapa? Datangnya tadi sekitar jam 3 sore apa kemana ya? Oh, bohong banget ya berarti. Bohong banget, bohong banget kalau di jam 5 jam 7 ya ada acara. Iya. Tujuan tadi jam 7 ya. Karena itu ramai-ramai jam segitu. Mas, mau tanya dong. Alasan utama lo bikin kayak gini apa sih? Kita mau bikin ini sebenarnya kan di Jakarta itu kan sekarang tempat nongkrong udah mulai agak susah. Bentar. Oke. Itu kenapa adanya Lobby Sunday? Sebenarnya untuk menyatukan seluruh anak otomotif di Jabodetabek. Okay. Walaupun sebelum Covid itu banyak dari daerah juga datang. Oh, kalau dari daerah dulu sebelum sering Covid, daerah datang. Oh. Dari mulai Jogja, Bandung, karena mereka kan juga lihat antusiasnya kan lumayan tinggi ya. Apalagi Jogja dong. Jogja, ya kan? Iya. Mobil-mobilnya kan gokil-gokil tuh. Ya, jadi itu memang untuk ini sih, kita nongkrong bareng, sharing bareng. Sama di sini tuh banyak kan orang kenalan, saling kenalan. Iya, iya. Cari ini ya, relasi sama, lah ya. Iya, sama cari inspirasi, modifikasi sih lebih tepatnya. Bener banget sih. Gue jadi terinspirasi nih. Wah, makasih banyak loh. Oke, Mas. Gue keliling lagi ya. Oke, siap, Mas. Thank you. Sukses terus. Thank you. Sukses ya, Mas ya. Jangan lupa, Mas. Ingat pelek, ingat HSK. Oke, siap. Kenapa sih kamu gak suka? Kena budget ngomong. Ntar ngomong Hah? Dia kalau ngomong gitu ntar di budgetin. Di acara launchment ini selain ada mobil-mobil keren, di sini tuh juga ada jualan-jualan otomotif juga, terus jualan-jualan ada bengkel di sini, Dit. Iya, bengkel perut. Ada makanan. Sekarang kita lihat ya, ada makanan apa aja nih di sini nih. Kita lihat. Ini ada kopi. Kopi, minuman. Ini mainan ya, miniatur mobil nih. Tapi kayaknya obring nggak ada nih, karena di sini mobilnya mobil-mobil keren semua nih. Nanti kita coba bikin miniatur obring ya, boy. Kita lihat lagi samping. Oh, ini ada bakwan, wow. Oke, jadi kalau misalnya kalian nongkrong, lapar, bisa makan. Ini ada warung Oi, Hostel. Wah, banyak ya yang jual miniatur mobil. Wah, ada yang bakar nih. Kayaknya gue pengen makan sih, tapi ntar dulu deh. Kita lihat dulu makanannya ada apa aja. Ini ada yang bakar, ada dimsum, ada bakar, ada chili hot dog. Wah, ya. Nah, ini juga ada kayak barang-barang spare part otomotif. Second-second ini kayak gini nih, ada coilover. Air Sport Vios Gen 1. Wah, nah yang kita nggak pakai. Ini sunroof X Hyundai Tucano. Wah, nggak bisa masuk juga.
ada beef teriyaki juga. Ini biasanya ada Om Didit, nah, tapi kayaknya Om Didit kayaknya nggak datang nih. Padahal tadinya gue pengen makan ayam kambingnya Om Didit nih. Nah, jadi selain melihat mobil-mobil keren, kalian juga bisa ikutan, bisa nyobain makanan-makanan. Lu udah makan belum? Belum. Makan belum? Yaudah, kita makan dulu kalau gitu. Makan dulu. Makan dulu. Kembali pulang dulu. Jangan lupa. Ingat, ASR.